Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakui adanya penemuan dokumen rahasia Amerika Serikat semasa ia menjabat sebagai wakil presiden Barack Obama. Biden menyebut dokumen rahasia itu ditemukan di dalam laci terkunci oleh para pengacara pribadinya. Momen itu terjadi saat mereka sedang mengemasi arsip di kantor Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement pada 2 November 2022. Diperkirakan, para pengacara Biden menemukan kurang dari selusin dokumen rahasia di dalam kantor itu. Terkait hal ini, Biden mengaku siap bekerja sama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat soal bagaimana informasi rahasia dan dokumen pemerintahan bisa berada di kediaman dan kantor bekas institutnya itu di Washington. But as I said earlier this week, people know I take classified documents and classified material seriously. I also said we're cooperating fully and completely with the Justice Department's review. As part of that process, my lawyers reviewed other places where documents from my time as vice president were stored, and they finished the review last night. They discovered a small number of documents of classified markings in storage areas and file cabinets in my home and my personal library. Berdasarkan hukum Amerika Serikat, setiap pejabat pemerintah federal yang masa pemerintahannya telah berakhir memang diwajibkan oleh undang-undang untuk mengembalikan seluruh dokumen resmi dan catatan rahasia. Sesuai Undang-Undang Catatan Kepresidenan Amerika Serikat, dokumen rahasia seharusnya disimpan di lokasi yang aman, yakni Arsip Nasional. Ini tak lain karena dokumen seperti itu berisikan informasi sangat sensitif yang diperoleh dari sumber intelijen negara.